Menjelang pemilu dan pileg 2024, KPU Sarolangun tidak hanya fokus terhadap pendaftaran bacaleg, namun juga fokus kepada data pemilih. Menurut Ketua KPU Sarolangun Muhammad Fahri, dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan, ada pengurangan jumlah pemilih sebanyak 261 orang dari jumlah daftar pemilih sementara yang dikeluarkan oleh KPU pada bulan April lalu. Di DPS pada tanggal 12 April 2023, kemarin kita menetapkan sebanyak 208.760 pemilih. Jadi dia dari laki-laki dan perempuan. Kemudian di tanggal 11 Mei tahun 2023, KPU Sarolangun menetapkan sebanyak 208.499 pemilih, terdiri laki-laki dan perempuan. Nah, ada selisih berkurang sebanyak 261 pemilih dari DPS. Berkurangnya jumlah pemilih di Sarolangun setelah KPU mendapat tanggapan dari masyarakat, serta petugas pencoklitan melakukan pengecekan kembali ke lapangan, seperti ada yang sudah meninggal dunia, pindah ke wilayah lain, serta ada pula beberapa data pemilih yang memang tidak memenuhi syarat. Surya Abadi, Jambi TV.